Ya, yes, anda masih lagi bersama kami dalam Malam Top dan kali ini kita bawakan pelakon-pelakon teater musical P. Ramlee yang akan dipentaskan bermula 3 hingga 12 Oktober ini. Yap, di Istana Budaya dan bersama dengan kita ada Mr. Douglas Lim. Halo penonton semua. Dan Nadia Akila. Nadia Akila. Assalamualaikum. Ini bukan kas baru tau untuk P. Ramlee the musical. Rupa-rupanya dah ketiga-tiga musim. Pun orang dah. Tapi apa perbezaan Douglas ni musim ketiga ni? Mungkin nanti mau cakap dulu tentang siapa pelakon baru yang kita ada dalam musim ketiga. Okey. Sekarang ni kita dah ada orang baru. Ataupun anda boleh beli tiket. Belum lagi part tu. Kejap lagi. Kita ada kawan-kawan baru dalam P. Ramlee musical. Tiara Jacqueline akan main watak tu. Lisa Surihani. Azmi baru kan? Azmi. JJ. JJ. Idil. Ruben Barichello ya. Ruben Kang. Dan Douglas lah. Saya yang lama lah. Tapi pada saya perbezaan yang paling besar adalah masa kita buat musim pertama. Pertama Nadia adalah ensemble dan dia juga memegang watak understudy. Understudy. Understudy maksudnya kalau pelakon yang utama mungkin sakit ke atau malas, dia akan ganti. So, boleh malas boleh. Boleh. Tak datang, tak datang. Malaysia, apa hal? Ada masalah lah, ada masalah. Understudy pada Dato' Siti Nurhaliza masa tu. Saya pula masa tu mainkan watak yang sama. Jadi dalam masa 5 tahun terlihat perkembangan Nadia daripada understudy sekarang dah jadi main. Jadi main star Saloma. Tapi you still tak mau ceritalah. Sama. Ya, amat menyakitkan. Okey, Viti ni kena cerita tentang persiapan di sebalik tabir, pembentasan teater P. Ramlee. What is happening behind the scenes, set, semua. So, Douglas dapat kontrak untuk chat juga dengan cerita? Tak ada. Itu fitnah. Okey, sebenarnya watak Douglas adalah watak Run Run Shaw Brothers. One of the Shaw Brothers, Run Run Shaw. Adakah watak Shaw Brothers itu dia akan ada suntikan komedi juga? Sememangnya watak Shaw Brothers adalah untuk elemen komedi sebab Ruben Kang pun dia sangat lawak sebab dia dilahirkan begitu dengan apa sebab dia pendek dan macam cute lah dia macam okay. What about you? Saya kena guna skills. Seperti joke formula ataupun pergerakan badan yang comel dan mencuri. You rasa comel ke? You rasa comel tak? Saya tak. Saya comel. Saya sudah 37 tahun mana ada comel punya. Tapi kenapa you orang kata you cakap bahasa Melayu sangat comel? Mereka suka tipu. Mereka maknanya awak pun fitnah juga. Jom kita tengok carta filem meletup minggu ini. Roll it. Okay. Kepada anda semua, saya nak beritahu macam mana cara untuk mendapatkan tiket percuma ke teater musical P. Ramlee. Like Facebook Molotov dan kat sana ada cara-cara, ada kena penuhi slogan. Kenapa saya nak menonton P. Ramlee the musical kerana ... Kena vast perkataan-perkataan yang digunakan untuk baru kita akan pilih. 10 perkataan saja. Sebab kita orang sendiri akan pilih. Okey, ini tiket-tiketnya kita dah ada dah. So, siapa kamu punya kena like sekarang Facebook. Okey, back to Nadia. Ya, saya. Saloma. Orang sekarang dah akan bandingkan awak dengan Nabila Huda memandangkan Saloma Biopic tengah ditayangkan di Astro First. Jadi, apa persiapan you sendiri, cara sendiri perwatakannya yang kamu bawakan dalam teater ini? Mungkin ni lain sikit sebab dia musical kan? Jadi, kita expression untuk, yelah kita dah biasa tengok Saloma yang version tu ada. Dan kita reveal Salma punya side pula. Dia punya girly side dari segi nyanyi dia dan dia punya kata-kata. Lain lah. Pembawakan dia pun lain juga. Dia kat atas pentas dengan dekat TV pun lain. Okey, untuk musim ketiga ni P. Ramlee juga dah bertukar. Ya. Yes. Kawan baik saya Tony Yusof akan Tiba-tiba kawan baik. Tak memang. Memang best friend Douglas. Bukan best lah. Jangan main guna perkataan best sewenang-wenang. dia antara kawan yang paling yang agak rapat lah. Not the very best. Okay. Not the very best one. The very best lah. It's okay. Ini tiket dia. Seperti biasa, promo. Terima kasih. Bukan, tak, kita tak boleh tengok. Tadi kan daripada tadi rehearsal, silalah jual. Saya part 2. Okey, dia ada 2 part. Okey.
Siapa nak mendapatkan tiket Pyramid Musical mula 3 sampai 12 Oktober, www.tikethotline.com.my dan tiket2u.biz. Atau atau boleh membelinya di Istana Budaya Box Office, dan kita juga ada diskaun sebanyak 15% untuk pertunjukan pada 4 dan 5 hari bulan Oktober. Jadi datanglah beramai-ramai. Kenapa 4 dan 5 je ada diskaun? Sebab kenapa lain tak ada? Ya. Raya Haji. Sebab ada perayaan Hari Raya Haji. Jadi bolehlah bawa sekeluarga yang tengah bercuti tu untuk menonton pementasan bersama-sama. Kan? Ada diskaun lagi. Saya tidak boleh kontrol kelakuan awak, tapi suka hatilah. Terima kasih banyak Douglas Lim. Nadia Atila. Apa? Nadia Akila. Nadia, ai gabungkan terus. Saya tak nak panjang-panjang. Kita save time. Okay. Nadia Akila dan Nakila. Okay, Douglas, okay. Akila, thank you so much. Jangan lupa untuk dapatkan tiket. Dan kepada yang nak menang, korang yang suka benda like free, like Facebook. Slogan saya suka menonton filem Piramdi kerana contoh. Saya suka menonton filem Piramdi kerana Douglas bagi saya tiket free. Itu langsung tak logik. Saya suka menonton kerana dia bagi saya tiket free. Okay, selepas thank you ini, so much guys. Thank you so much. Douglas, Nadia Akila. Lepas ni kita ada seorang pelajar yang baru saja tersingkir daripada AF 2014. Dan juga Stacey. Selepas ini di Malatop. Thanks a lot.